الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم، وتب علينا انك التواب الرحيم. اللهم يا معلم ادم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. معاشر المسلمين رحمكم الله، مايلا kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita banyak kenikmatannya, hingga kita dapat menyempurnakan kewajiban kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat menjalankan tugas-tugas hidup kita sebagai hamba Allah dan sebagai khalifah di atas bumi ini. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala keadaan, dan salawat serta salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat dan seluruh pengikutnya sampai akhir zaman. Ma'asyar muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan dan keutamaan bagi umat ini, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan sepertiga terakhir, dengan sepertiga terakhirnya dari berbagai hal yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sekalian. Yang pertama yaitu adalah sepertiga terakhir dalam satu tahun, di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan untuk kita semua dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, inna iddatasyuhuri inda Allah 12 syahra yawma khalaqa samawati wal ard. Bahwasanya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12. Allah tetapkan 12 bulan ini pada hari di mana Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi setelah Allah taala menciptakan langit bumi, Allah taala juga menciptakan ekosistem waktunya, menentukan bilangan bulannya. Allah tentukan inna iddatasyuhur indallahi 12 syahra. Nah, 12 bulan ini kalau kita bagi 3 berapa? Kalau kita dibagi, kalau 12 dibagi 3 4. Ya, 4. Nah, sepertiga terakhir dalam satu tahun, kalau kita urut dari bulan yang pertama, kita bagi 3, 4 bulan pertama, 4 bulan kedua, dan 4 bulan ketiga. 4 bulan pertama itu berarti Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani. Kemudian 4 bulan kedua, yaitu berarti Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, dan Syaban. Nah, sepertiga terakhir
Dalam satu tahun itu berarti dari Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Nah, 4 bulan terakhir atau sepertiga terakhir dalam satu tahun ini Allah Ta'ala menjadikannya bulan-bulan yang istimewa, disebut dengan Ashhurul Ibadah, disebut dengan bulan-bulan ibadah yang diawali dengan Ramadan. Sudah jelas Ramadan adalah merupakan Sayyidus Syuhur, penghulunya dari semua bulan, satu-satunya yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Bulan yang Allah sebutkan satu-satunya di dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, itu satu-satunya yang Allah sebutkan. Sedangkan bulan-bulan yang lain Allah tidak sebutkan secara khusus. Ini menunjukkan akan keagungannya. Kemudian bulan berikutnya yaitu Syawal, Dzulqa'dah, dan puncaknya adalah Dzulhijjah. Itu adalah merupakan Ashhurul Hajj, adalah merupakan bulan-bulan haji, di mana Allah Ta'ala berfirman Al-Hajju Ashhurun Ma'lumat. Kata Allah Ta'ala, haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumkan oleh Allah, yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, permulaan ibadah haji itu di mana orang dapat memulai niatnya itu dari bulan Syawal. Ya, dari bulan Syawal. Kalau orang berniat sebelum Syawal enggak sah. Karena belum masuk Ashhurul Hajj, belum masuk. Ashhurul Hajj itu 3 bulan ya. Bulan yang pertama adalah Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Nah, ini disebut dengan Ashhurul Hajj, 3 bulan ini. Al-Hajju Ashhurul Ma'lumat, faman farada fihinnal hajja, kata Allah Ta'ala. Siapa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah wajibkan di dalamnya, fihinna, pada 3 bulan ini, al-hajja, fala rafasa wala fusuqa wala jidalan hajj. Nah, cuma memang orang kalau kemudian berniat ihram itu dari bulan Syawal tentu sangat berat. Ya, sangat berat sekali. Dia harus memegang harus menjalani ihramnya itu tadi, berpakaian ihram selama 2 bulan 10 hari lebih. Ya, itu sangat berat sekali tentunya. Tapi itu disebut sebagai Ashhurul Hajj. Ini yang disebut dengan miqat. Miqat zamani untuk haji. Nah, bulan-bulan ini sangat istimewa jamaah rahimahullah. Allah Ta'ala istimewakan untuk kita sekalian. Kenapa? Karena dua waktu yang Allah unggulkan, ya, dua waktu yang Allah unggulkan dari siang dan malamnya itu ada pada 4 bulan ini. Malam yang paling utama, yang paling unggul dari semua malam dalam satu tahun itu ada pada 4 bulan ini, yaitu berada pada bulan Ramadan, yaitu yang disebut dengan Lailatul Qadar. Itu sepakat bahwa Lailatul Qadar adalah afdalul layali, adalah malam yang paling utama sepanjang tahun. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan di dalamnya kitab sucinya Al-Qur'an. Ya. Dikarenakan Allah turunkan pada malam itu Al-Qur'an, sehingga malam itu menjadi malam yang paling utama, malam yang paling utama, ya, malam yang paling utama. Yang kedua, hari yang paling utama di dalam satu tahun juga letaknya pada 4 bulan ini. Kita dapati dalam 4 bulan ini hari yang paling utama. Apakah hari yang paling utama? Afdalul ayyam fisanah, paling utamanya hari dalam satu tahun itu adalah yang disebut dengan hari Arafah. Itu pada tanggal 9 Dzulhijjah. Ya, hari Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Kenapa dikatakan hari yang paling utama pada tanggal 9 Dzulhijjah yaitu hari Arafah? Karena kata ulama, di hari itu terdapat 4 induk ibadah, semuanya ada pada hari itu. Ya.
Empat induk ibadah, karena hari Arafah adalah merupakan puncaknya ibadah haji, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-hajju Arafah, kata Nabi. Haji itu adalah wukuf di Arafah, kata Nabi. Tiga orang kalau berhaji enggak sempat wukuf, ya enggak sah. Jadi bagaimanapun kondisi seseorang ketika melaksanakan ibadah haji, bagaimanapun kondisinya, harus dia dibawa ke padang Arafah untuk melaksanakan wukuf. Tidak boleh tidak. Ini enggak bisa diganti dengan membayar dam wukuf di Arafah. Karena ia adalah merupakan rukun terbesar dari ibadah haji. Sampai Rasulullah mengatakan al-hajju Arafah. Artinya rukun yang terbesar dari haji itu adalah Arafah. Jadi pada 4 bulan ini kita dapati hari yang paling utama, yaitu hari Arafah, dan kita dapati pula malam yang paling utama, yaitu Lailatul Qadar. Letaknya di mana? Pada 4 bulan terakhir dari dalam 1 tahun, atau dalam 1/3 terakhir dalam 1 tahun, dalam 1 tahun. Kemudian bulan yang paling agung juga kita dapati ini pada 1/3 terakhir. Apa bulan yang paling agung tadi? Bulan Ramadan. Letaknya di mana? Pada 1/3 terakhir dalam 1 tahun ini, yaitu Ramadan. Ya. Kemudian dalam bulan Ramadan yang Allah unggulkan itu juga 1/3 terakhirnya. Jadi Allah Ta'ala banyak memuliakan untuk kita umat Rasulullah SAW dalam 1/3 terakhir, dalam waktu-waktu yang Allah Ta'ala ciptakan untuk kita sekalian. Nah, Ramadan itu kalau dibagi 3, ya 10 hari pertama, 10 hari kedua, dan 10 hari yang ketiga, yang terakhir. Kita sepakat ya, semuanya para ulama sepakat bahwa 10 terakhir dari bulan Ramadan itu menjadi menjadi waktu yang paling istimewa dari bulan Ramadan, al-ashrul awakhir. Dan sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyempatkan pada hari-hari itu untuk beriktikaf. Dan Rasulullah sallallahu lebih meningkatkan lagi ibadah beliau sallallahu alaihi wasallam, ya. Yajtahid. Beliau menunjukkan kesungguhannya lebih, lebih besar lagi kesungguhan Rasulullah SAW dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada 10 terakhir. Nah, 10 terakhir ini adalah 1/3, ya, 1/3 terakhir dalam setiap pada bulan Ramadhan. Allah Subhanahu Wa Taala muliakan untuk kita sekalian. Nah, kemudian haji sendiri, bulan haji itu, ini kalau disebut tadi adalah ashhurul had, ya, bulan-bulan yang bulan-bulan haji, atau disebut dengan ashhurul ibadah, ya, bulan-bulan ibadah ini, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nah, haji itu letaknya di mana dari 3 bulan ini? Pada 1/3 terakhir, pada 1/3 terakhir pula, ya, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Tapi Allah Subhanahu wa taala bersumpah tentang hari-hari di bulan haji ini. Allah bersumpah di dalam surat Al-Fajr, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal fajri wa layalin 'ashr wasyafi wal watr. Kata Allah Ta'ala, demi fajar. Kita berhenti di sini dulu. Ketika Allah Ta'ala bersumpah dengan waktu fajar, fajar itu letaknya di mana di malam hari? Di 1/3 malam terakhir. Subhanallah. Ya, kembali Allah Ta'ala menunjukkan kepada kita sekalian bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keutamaan dan kemuliaan kepada kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dalam 1/3 terakhirnya. Dari malam hari, setiap malam, ya, di malam hari, dari waktu malam itu Allah juga menjadikan 1/3 terakhir itu sesuatu yang istimewa. Tapi Allah Ta'ala bersumpah dengan waktu fajar, di mana waktu fajar itu adalah merupakan bagian 1/3 malam terakhir itu Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit dunia. Yanzilu Rabbuna kulla lailatin ila sama'id dunia.